Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama aku Yoganata. Di video kali ini kita akan bahas-bahas santuy ini teman-teman. Untuk aplikasi Legion Network ya, yang mulai ada tanda-tanda bau-bau harum gitu teman-teman ya, untuk bisa mewithdraw-nya ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, kita giveaway dulu untuk pemenang giveaway BNB di minggu lalu ya teman-teman. Nah, di sini udah aku siapkan ada 114 komentar unik ya. Oke, kita langsung aja start teman-teman. Untuk pemenang yang pertama. Oke, ada Soleh Arifin ya dengan komentar Bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat hadiahnya buat beli perlengkapan lebaran. Amin. Oke, selamat Bang ya. Dan selamat lebaran juga. Oke, kita lanjut. Tajudin, oke, Bapak Tajudin ya, dengan komentar mantap bos, semoga bisa ikut dapat rezeki dari airdrop, semangat terus bos, oke bos, siap bos. Oke, yang pemenang yang ketiga ya, Ahmad Farid Al Adlu, oke, dengan komentar hadir bang, as always. Oke, selamat buat 3 pemenang ya. Dan jangan lupa klaimnya, klik aja link di deskripsi telegramnya untuk klaim hadiahnya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan Legion Network teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang sering nanya atau PC-PC aku ya, bang, Legion gimana bang? Bang, Legion gimana ya? Kita tunggu aja ya, karena sekarang udah tanggal 26. Kemarin kan klaimnya itu di tanggal 24. Aku juga lagi ngumpulin informasi biar sekalian aja aku buat videonya di YouTube. Nah, sekarang udah update dia teman-teman. Di aplikasinya itu tanggal 24 Aprilnya itu udah hilang menjadi Legend Reward is no live. Oke, berarti sedang berjalan ya. Oke, kita coba klik aja ya. Oke, sebelum ke pembahasan videonya ya teman-teman, di sini sedikit info. Kalau teman-teman suka dengan mencari airdrop gratisan, di sini teman-teman boleh join aja langsung grup Telegram aku ya teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Di sini aku berbagi tentang airdrop gratisan ya teman-teman. Kalau ada rezeki lebih, aku juga kadang bagi uang dana kaget ya teman-teman. Walaupun nggak banyak ya, setidaknya berbagilah. Kalau teman-teman mau nanya-nanya juga di Telegram channel aku ini, pasti aku balas kok. Oke, langsung aja ke linknya teman-teman. Di sini akan langsung diarahkan ke website teman-teman atau blog ya. Di sini ada informasi-informasi. Oke, kita baca ya. Kita translate aja ke Indonesia lu biar teman-teman juga sambil bacanya enak. Oke, ini atasnya nggak penting, kita baca yang penting-penting aja ya. Nah, ini teman-teman, pengguna dapat membuka kunci 20% dari hadiah mereka pada 24 April dengan sisa 80% terbuka selama 1 tahun depan. Oke, berarti awal, berarti dari total semua LGX teman-teman itu terbuka 20% dulu ya. Oke, dengan estimasi hitung-hitungan seperti ini teman-teman. Nah, 20% untuk mencari 100% berarti 5 ya. 20 kali 5 itu 100%, berarti dibagi 5 teman-teman. Misalnya teman-teman punya LGX berapa ya, dapat LGX awal daftar tuh ya, anggap aja dah 35 LGX ya. Misalnya teman-teman punya 35 LGX, itu dibagi 5 aja teman-teman. Nah, di klaim yang pertama ini teman-teman akan dapat 7 LGX, berarti teman-teman ya 20% dari total LGX teman-teman yang 35 itu. Gitu teman-teman ya. Dan selanjutnya, oke, kita baca lagi ya. Eits, di sini juga jual koin-koin ngecer ya teman-teman ya. Silakan langsung klik link di deskripsi yang mau beli koin ngecer. Itu untuk hadiah pertama yang teman dapat ya, dibagi 5 aja. Nanti untuk sisanya 80% ini beda lagi perhitungan teman-teman. Nah, ini teman-teman, informasi pentingnya, bagaimana cara saya mengklaim hadiah? Nah, pengguna yang memenuhi syarat, dalam kutip memenuhi syarat tuh kita belum tahu ya seperti apa, akan menerima airdrop token mereka untuk bulan pertama 24 April dan sisa token mereka dapat diklaim setiap bulan melalui versi baru dari Legion Super App mulai tanggal 20 Mei. Nah, berarti di tanggal 24 April ini karena agak ngaret ya, teman-teman ngeklaim yang pertama 20% itu. Setelah itu di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya sampai tahun depan itu
80%-nya ya, berarti 8% per bulan ya, karena dibagi, enggak juga sih, dibagi 12 ya. Oke, ntar kita hitung teman-teman ya. Oke, proses airdrop telah dimulai. Karena tingginya jumlah pengguna yang memenuhi syarat, airdrop mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk diterima beberapa pengguna. Tetapi yakinlah semua anggota yang memenuhi syarat akan menerima token segera setelah transfer alamat dompet mereka dilakukan dalam kontrak pintar. Oke, kami juga senang untuk mengkonfirmasi bahwa versi baru dari Legend Network Super App segera diluncurkan dan semua klaim di masa mendatang untuk hadiah LGX akan tersedia di area klaim. Ini juga akan memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mempertaruhkan, dan menarik penghasilan mereka di portal yang aman dan terlindungi. Hanya pengguna yang memenuhi syarat yang akan menerima hadiah. Mungkin maksudnya itu yang nuyul-nuyul gitu teman-teman ya. Jadi loginnya itu kelihatan IP-nya sama gitu, mungkin akan bermasalah teman-teman. Pengguna yang melanggar syarat dan ketentuan kami akan dilarang mengklaim hadiah mereka dan tidak akan dihitung sebagai pengguna yang memenuhi syarat. Nah selanjutnya, setiap akun atau akun duplikat yang dibuat melalui emulator dan bot untuk menyalahgunakan penawaran promosi apapun dapat mengakibatkan penghentian semua akun yang terhubung dengannya termasuk akun asli. Wah berat juga nih teman-teman. Takutnya itu bukan skeptis ya, takutnya itu yang gak ada bersalah itu nanti dijadikan masalah gitu teman-temannya yang punya reward gede gitu ya teman-temannya. Tapi gak usah khawatir, kita santai aja sambil ngopi ya, kalau cair oke, kalau gak cair ya sudah gitu teman-temannya. Pengguna yang diblokir akan memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan bundling atau keputusan tersebut. Nah berarti bisa kayak mengadu ke CS-nya gitu teman-temannya. Proses banding akan dibuka pada 1 Mei 2022. Pengguna harus mengajukan banding jika mereka merasa seharusnya memenuhi syarat. Formulir akan terbuka untuk banding selama 30 hari. Setelah itu, tim akan meninjau setiap banding dengan rajin dan membuat keputusan. Oke, semoga aja yang nggak nuyul nggak ada kena masalah ya. Kalau yang nggak nuyul sampai kena masalah ini berarti memang dia Legend Network ini menghambat-hambat untuk hadiah airdrop teman-teman ya. Oke, kita lihat aja ke depannya. Oke, di sini teman-teman bisa lanjut aja baca ya. Nanti aku taruh linknya di deskripsi untuk informasinya ini. Oke, kita lanjut ke informasi Telegram ya teman-teman ya. Nah, di grup Legend Network Telegram Indonesia ini, tadi aku sempat baca-baca dikit. Ada informasi juga yang penting ya teman-teman ya, yang mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sama itu ya. Oke, ini baru di post jam 7.55 AM pagi ini ya, tadi ya. Oke, kita baca dari atas teman-teman ya. Nah, kapan pendanaan token? Nah, ini sudah terjadi ya. Maksudnya kapan pendanaan tokennya, mungkin kapan tokennya distribusi ya. Karena jawabannya ini sudah terjadi. Dalam 48 jam semua pengguna yang jujur harus dibayar token. Berarti tanggal 24 ya distribusinya, 25-26. Harusnya paling lambat hari ini teman-teman. 26 atau mungkin waktu UTC ya, kita kasihlah lebih waktu satu hari lagi ya, paling lambat tanggal 27 April teman-teman ya. Oke, bagaimana branding terjadi? Apakah Anda perlu mengeklik di suatu tempat? Maksudnya, aduh, ini maksudnya gini teman-teman ya, bagaimana cara ngeklaimnya ya, apakah kita perlu ngeklik klaim gitu? Tidak, Anda tidak perlu mengeklik klaim dimanapun, hanya perlu menunggu teman-teman ya. Berarti kita cuma santui ngopi sambil ngudut ya, nanti tokennya tiba-tiba masuk gitu aja teman-teman ya. Kalau nggak masuk itu berarti bermasalah gitu teman-teman ya. Oke, yang ketiga, apakah MetaMask harus disambungkan ke Legend? Belum tentu, sesuka hati. Jika nyaman bagi Anda untuk menggunakan dompet ini, lakukanlah. Nah, dompet kripto itu kan bisa login di mana aja teman-teman ya. Satu dompet kripto itu bisa login di semua jenis dompet ya, karena modelnya dia itu kayak akun Google gitu ya, tapi di mana aja bisa login ya, intinya gitulah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ekspor private key itu kan seperti adalah teman-teman udah nonton YouTuber yang bahas private key itu bisa diekspor, itu boleh teman-teman. Itu export private key itu adalah ID wallet Legend teman-teman ya,
yang dibuat pada aplikasi Legion ya. Nanti kalau teman-teman mau pakai wallet itu untuk transaksi kripto juga boleh teman-teman. Tapi di sini nggak wajib ya untuk mengekspor. Maksudnya mengekspor tuh wajib teman-teman untuk menyimpan di catatan teman-teman ya, atau di print biar nggak hilang. Ibaratnya itu ID dompet teman-teman biar nggak hilang. Tapi untuk login di MetaMask atau di dompet terus wallet atau dimanapun tuh nggak wajib ya. Itu terserah teman-teman. Kalau teman-teman suka pakai MetaMask, boleh diloginkan di MetaMask. Kalau suka terus wallet, boleh diloginkan di terus wallet. Gitu teman-teman ya. Kalau nggak juga boleh, nanti rewardnya tetap aja masuk di dompet Legion teman-teman. Di ID dompet Legionnya itu ya. Atau dalam aplikasinya juga tetap tampil gitu teman-teman. Nah yang keempat, di mana token bermerah akan datang? Dalam aplikasi Legion, nah ini ya. Dalam aplikasi Legion, jika Anda telah mengimpor akun ke MetaMask atau kepercayaan, atau terus wallet maksudnya ya, maka secara otomatis akan ditampilkan di sana dan di sana. Maksudnya gini teman-teman, kalau teman-teman cuma ada di Legion itu tetap kelihatan nanti tokennya masuk ke Legion teman-teman. Nah kalau teman-teman loginnya double atau triple, misalnya teman-teman login di Legion, di MetaMask dan di Trust Wallet, ketiganya itu akan tampil teman-teman ya, token LGX-nya, karena kan satu akun itu teman-teman. Jadi sama aja token-token yang ada di akun tersebut ya kelihatan gitu teman-teman ya. Oke, lanjut yang kelima. Berapa banyak token yang ditarik? Nah, mulai dari 24 April, cap akan menjadi 20% dari semua token Anda 80%. Sisanya akan ditarik dalam aplikasi Legion versi 2.0. Baru sebesar 8% setiap bulan, total 10 bulan. Oke, berarti benar ya perhitunganku yang tadi. Yang aku bilang kan, kita narik di bulan April ini 20%. Berarti kan, itu dibagi 5 dulu ya. Oke, aku ajarin cara teman-teman ngitung dulu ya. Kita anggaplah, mana kalkulator ini cuk. Nah, tadi ini kan, teman-teman anggap punya token 35 ya. Itu yang pertama itu di April ini kan cair 20%. Pelan-pelan aja teman-teman. Itu kita bagi 5 ya. Pokoknya bagi 5. Nah, kalian akan dapat 7 dulu token di awal ini. Nah, kan masih sisa. Jadi 35 kita kurangin 7 dulu ya. Oke, sisa token teman-teman 28 ya. Nah, ini berarti 28 ini berarti dibagi 10 teman-teman ya. Nah, jadi per bulannya itu teman-teman akan dapat 2,8 token LGX gitu ya, lengkap ya. Pertamanya teman-teman dapat 7. Ini estimasi kalau token teman-teman 35 ya, beda kalau teman-teman misalnya pengguna referral gitu, token teman-teman ada ribuan gitu. Ya banyak teman-teman. Ini berarti per bulannya nanti setelah di bulan Mei, berarti ya Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu akan dapat cair 2,8 token dengan mengeklik klaim pada aplikasi Legion Network versi 2 ya. Jadi aplikasinya jangan dihapus dulu teman-teman, karena yang pertama ini nggak perlu diklaim, yang kedua, tiga, keempat, dan seterusnya itu perlu diklaim gitu teman-teman ya. Oke, 6. Jaringan mana yang harus digunakan MetaMask? Nah, Binance Smart Chain ya, atau BSC. Ini kalau teman-teman mengekspor private key-nya di MetaMask wallet ya teman-teman ya. Kalau enggak ya di lewat aplikasinya aja, lebih simpel teman-teman ya. Oke, 7. Mengapa saya membutuhkan BNB di dompet saya? Nah, Anda membutuhkan untuk komisi, gas fee maksudnya teman-teman ya, biaya jaringan yang diambil untuk transfer ke dompet lain itu sampai $2 akan cukup untuk Anda transfer. Oke, nanti setelah ini gas fee ini gunanya untuk transfer ya teman-teman. Enggak ada hubungan apa ya? Enggak ada hubungan dengan klaim ya. Bang, kalau gue nggak ada gas fee, apakah tokennya masuk? Itu tetap masuk, teman-teman. Santai aja, ini untuk fee swap, jual, atau teman-teman mau transfer ke wallet yang lain, gitu teman-teman ya. Oke, yang ke-8, bagaimana cara menjual token ini? Nah, Anda perlu transfernya ke salah satu bursa, PancakeSwap atau Bybit. Nah, karena LGX sudah listing di PancakeSwap dan Bybit. Nah, kalau Bybit, teman-teman harus daftar dulu Bybit. Juga linknya ada di deskripsi. Pakai referral aku dapat bonus 20% fee trading teman-teman ya. Oke, atau di PancakeSwap ya, yang langsung aja dari Trust Wallet bisa. Oke, lanjut 9. Aplikasi Legion Network tidak berfungsi. Apa yang harus saya lakukan? Nah, misalnya aplikasi Legion Network teman-teman error gitu ya. Di ponsel Anda harus berani
berani wifi ke seluler. Harus pakai wifi coba gitu teman-temannya maksudnya. Dan kembali, jika metode pertama tidak membantu, coba mulai ulang ponsel Anda dan masuk menggunakan VPN. Nah, di sini aku ada satu rekomendasi VPN ya buat teman-teman yang senang nonton. Maksudnya untuk yang enggak bisa aplikasi Legend Network ini ya, coba bisa pakai ini ya, VPN 1.1.1 ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Download aja di Play Store tuh teman-teman. Kapan kemungkinan untuk menarik 100% token ke peran dalam perselisihan? Perselisihan itu Discord ya teman-teman ya. Kalau di translate itu memang agak aneh teman-teman. Nah pengembang akan menghubungi Anda dalam waktu seminggu dan akan menarik token sesuai dengan jadwal pembayaran untuk peran. Nah berarti ini untuk event yang di Discord ya, karena aku nggak ikut ya, skip aja teman-teman. Bagaimana mereka tahu apa peran saya dalam perselisihan? Dalam Discord maksudnya ya. Kami memiliki database orang-orang dengan peran. Nah, di Discord itu ada kayak rule gitu teman-teman ya. Rule itu ditranslate nanti jadi peran gitu ya. Jadi agak aneh teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikut, merasa ikut event di Discord gitu, coba aja cek rule teman-teman ya. Karena aku nggak ikut ya, nggak tahu aku caranya ngecek teman-teman. Nah, ini katanya sekarang sudah bisa masuk, tapi masih banyak yang dibanned. Ini bisa diperbaiki karena peretasan perselisihan. Atau Discord-nya kan kemarin sempat dihack gitu teman-teman ya. Pasti teman-teman udah tahu lah berita ini. Lebih dari 100.000 legioner kita menderita. Segera mereka akan dibubarkan, kita perlu menunggu sebentar. Oke, berarti yang Discord-nya kena hack itu kemungkinan yang ikut-ikut event di Discord itu berpengaruh teman-teman ya. Kalau kita nggak ikut ya nggak apa teman-teman. Santuy. Nah, ini untuk mengapa mereka tidak dapat menarik token. Ini untuk yang bermasalah, teman-teman ya. Anda dapat menggunakan kode referral Anda yang dilarang, seperti multi-account, bot farming, curang, clicker dalam game. Oke, berarti kecurangan di dalam game Legend Network-nya itu kehitung curang juga, teman-teman ya. Multi-akun juga curang, bot farming ini nggak tahu seperti apa bot farming itu, teman-teman. Oke, lanjut. 14. Apa yang dimaksud dengan rujukan langsung? Ini adalah orang-orang yang benar-benar terdaftar di aplikasi yang telah terdaftar di smartphone mereka. Oke, ini tautan referral ya. Yang 15. Bagaimana pengembang membedakan siapa yang memiliki referensi apa? Kami memiliki banyak cara untuk melakukannya. Saya tidak akan memberitahu Anda tentang mereka karena tidak perlu tahu. Oke. Gak usah ditulis cok kalau kayak gitu ya. Siapa yang sudah membayar token, Anda dapat melihat situs web BSC Scan kepada siapa token dikirim dan berapa banyak. Oke, di sini nanti untuk mengecek tokennya ya. Ini holder LGX ada 4315 address ya yang sudah membayar. Oke, ini apa ya? Ini airdrop ya. Klaim ya, ini udah klaimnya udah mulai berjalan teman-teman ya. Ini klaim ya, terus mulai jalan ya. Semoga cepat landing di wallet kita ya. Ini ada banyak-banyak cok. 40 ada yang 4000. 4000 ini emang ya, 4000 teman-teman. Ini 4000 itu 2000. Oke, teman-teman bisa cek aja langsung ya. Ini masuk aja ke grup Legend Network Indonesia ya ini ya. Yang bahasa Indonesia teman-teman, enak nih dibaca teman-teman. Oke, 17. Berapa banyak token yang dialokasikan untuk program referral atau airdrop? 300 juta LGX. Wah, lumayan ya teman-teman ya, untuk alokasi hadiah dalam big airdrop ini teman-teman ya. Nah, di platform mana token saat ini diperdagangkan? Di Bybit ya, dan PancakeSwap. Selain itu teman-teman jangan mau untuk ngawur-ngawur jual tokennya ya. Jualnya di Bybit dan PancakeSwap aja teman-teman. Oke, segitu aja dulu video yang bisa aku sampaikan teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Sedikit tidaknya rasa penasaran teman-teman atau teman-teman yang udah pasrah ini aplikasi scam itu bisa bangkit lagi lah, download lagi lah aplikasinya teman-teman. Siapa tahu landing, kalau landing syukuri, kalau nggak landing cari proyek lain ya teman-teman. Oke, jangan lupa bersyukur, berusaha, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.